Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kipas nempel dinding merek Kosmos. Keluhan kata yang punya speed nomor 2 mati. Jadi yang hidup speed nomor 1 sama nomor 3. Kita akan tes menggunakan listrik supaya jelas. Kita mainkan saklarnya. Saklar nomor 2 mati, kipas tidak hidup. Kita nomor 3 mainkan saklarnya, hidup nomor 3. Nomor 2 mati kembali. Ya. Jadi di waktu nomor 2, speed nomor 2 ini mati. Langkah pertama kita akan melihat mengontrol dari saklar ini yang kabel nomor 2 apakah ada yang lepas. Ternyata masih nyambung semua. Yang berikutnya kita akan menggunakan tester ya, untuk mengetahui apakah kabel nomor 2 hidup atau mati. Kita atur dulu testernya supaya kelihatan. Kita akan dekatkan supaya jelas ya. Dari speed nomor 1, 2, 3 kita akan ukur apakah hidup. Hidup. Kita pindahkan lagi. Hidup semua ya. Jadi speed nomor 1, 2, dan 3 hidup. Otomatis dari dinamo ini tidak bermasalah ya. Kita mengetahui dari speed 1, 2, 3 hidup. Lalu langkah berikutnya kita buka baut 2 kanan dan kiri di saklarnya ya, yang baut kecil. Nah, kita buka, kita perhatikan di sini. Nah, ini nih. Ini pengkaitnya ya berbentuk tembaga ini terlalu lurus. Kita lebih dekatkan ya supaya jelas. Ini terlalu lurus, jadi antara speed nomor 2 ini tidak nyentuh ya, terlalu mendem, bahasanya seperti itu, mendem masuk ke dalam. Jadi terlalu masuk, kita akan keluarkan, kita akan copot dulu ya supaya jelas. Jadi permasalahan seperti ini nih. Nah, kita perhatikan ini terlalu lurus ini. Dalam bentuknya tidak seperti ini aslinya yang benar gitu. Kita akan melengkungkan sedikit ujungnya ya, supaya agak naik melengkung. Nah, seperti ini aslinya, seperti ini. Kita pasang kembali. Posisinya harus melengkung ke atas, jadi tidak masuk ke dalam. Kita pasang bautnya. Nanti kadang saklar nempel dinding, saklar yang kipas tombol juga kemarin sudah saya buatkan ya, cara memperbaiki saklar kipas tombol. Sekarang saklar nempel dinding speed nomor 2 tidak mau hidup. Jadi yang hidup speed 1 sama speed nomor 3. Ini speed nomor 2 kita tes hidup ya. Alhamdulillah. Kita mainkan speednya untuk mengujinya. Apakah betul yang tadi kita pelengkungkan itu? Udah hidup semua. Alhamdulillah speed 1, 2, dan 3 telah hidup semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata dan video kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.